Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bemanter. Teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan, dan selalu berbahagia tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, hari ini kita coba belusukan-belusukan lagi. Hari ini kita masih di spot kuburan ya. Karena untuk spot-spot lain sekarang sangat susah. Jadi yang ada sekarang spot kita hanya di spot kuburan. Jadi kita lanjut saja hunting di sini. Mudah-mudahan saja nanti kita bisa poin di sini ya. Kita masih memakai uklik yang kemarin. Ini pakai tele baru yang saya review kemarin ya. Oke, kita lanjut saja. Semoga hari ini kita bisa poin berlimpah. Let's go. Oke, kita nyangkong di sini. Mudah-mudahan saja sangkongan ini masih bermutu. Karena mungkin di sini sangkongan ini sudah puluhan video yang kita dapatkan di lokasi ini. Jadi hari ini kita coba lagi setelah sekian lama libur. Itu kemarin karena stok mimis kita kehabisan ya teman-teman. Jadi hari ini kita sudah ada mimis sedikit. Ini yang saya lihatkan sekilas saja. Mungkin teman-teman tahu apa mereknya dan tipenya. Gak perlu saya jelaskan ya. Lagi langsung itu ada satu lagi teman-teman ya, mudah-mudahan belum terbang. Kita pompa dulu. Terbang deh teman-teman. Oke, kita langsung standby aja karena kelihatannya targetnya lumayan ya. Bentar lagi kita ambil karena nampaknya masih ada berterbangan.
kita sudah poin 2. Siapa tahu nanti masih ada tambahannya, teman-teman. Mudah-mudahan saja kita bisa poin melimpah hari ini karena sudah lama tidak hunting. Lewat lagi, teman-teman. Oke. Ish. Masih belum hinggap. Ya, kita menunggu saja. Tampaknya hari ini sepertinya tak cukup potensial sekali, teman-teman, ya. Ya, mungkin juga karena sudah lama tidak pernah kita kunjungi, karena beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir kita tidak pernah berburu karena kemarin kita kehabisan mimis. Jadi hari ini kita sudah ada mimis lagi, ya, kita lanjut berburu. Oh, mantap. Ish, masih belum juga. Ini kita tidak pakai suara pemancing, ya, teman-teman, karena speaker audio kita sudah lama rusak. Jadi setelah sekian lama kita tidak pernah pancing pakai audio, kita hanya menunggu saja. Ada yang datang, kita coba shoot, mudah-mudahan berhasil, ya. Oke, kita evakuasi dulu poin kita yang 2 daripada nanti hilang, ya. Kita menunggu targetnya di ranting-ranting pohon yang ini, ha. Ini jarak kurang lebih 30 meter saja, teman-teman, tidak jauh-jauh, ha. Kita nyanggongnya di sini saja tanpa persembunyian. Nyanggong di tempat terbuka hanya dilindungi sedikit oleh daun-daun sawit ini, ya. Oke, kita ambil dulu poin kita. Poin kita 1 di sini, ha, ini dah. Oke, langsung ketemu, ha. Satu lagi di sana, ha, di arah matahari, ha. Oke, langsung ketemu, ha. Terguling di sini jantan, ha. Tak ada di balik bunga pohon ini. Nampaknya kita harus bergeser sedikit baru bisa shoot. Poin lagi, teman-teman, ya. Kita tetap main di 5 kali pompa dengan kacang 10 GR, 10 gray.
Allah, ya Allah. Mantap lagi. Kita jemput ya. Oke. Di situ ada keluarga, salah satu keluarga kita yang ziarah kubur, teman-teman. Jadi kita segan bawa kamera ke situ. Jadi kita ambilnya kameranya di sini saja ya. Ini sudah lupa ulang. Nah, udah di sini mister belum. Ada belum, langsung kita isi saja. Siapa tahu nanti masih ada target yang datang ya. Oke, sudah terisi, tinggal menunggu. Mantap lagi, langsung ditampil. Oke, ini mantap. Oke teman-teman, tampaknya target sudah kosong. Matahari pun sudah mulai agak-agak terik ya. Ini sudah hampir jam 9 pagi. Kita berangkatnya dari rumah jalan kaki tadi ya, karena spotnya pun tidak terlalu jauh, paling cuma 300 meter dari rumah ya. Nah, jadi kita jalan kaki sampai sini, berangkat jam 6:30, jam 6:30. Nah, ini kurang lebih jam 9, jadi targetnya pun sudah tidak ada lagi. Kita sudahi saja kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.